Ditemui usai kegiatan apel operasi keselamatan Jaya 2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengaku bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku pelanggar melalui operasi keselamatan Jaya. Melihat lebaran tahun lalu yang juga melarang kegiatan mudik, masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan kegiatan mudik melalui angkutan travel gelap dan jalan tikus. Untuk mengatasi hal tersebut, akan ada instansi khusus yang akan dikerahkan. Sosialisasi akan dilakukan selama 14 hari dari tanggal 12 April hingga 25 April dengan mengerahkan 3.320 personil gabungan. Selama 14 hari dari 12 hari ini, 12 apa, April sampai dengan tanggal 25 April nanti, ada sekitar 3.320 personil gabungan yang akan kita turunkan bersama-sama TNI, dalam hal ini Kodam Jaya dan Pomdam, kemudian juga kita Kodam Metro dan juga dari... Di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo juga menjelaskan sanksi yang akan didapatkan oleh para pelanggar berupa arahan untuk putar balik. Sanksinya adalah kita putar balikan. Kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang memang ada pasalnya pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh misalnya travel gelap itu kan ada pelanggarannya. Kemudian misalnya truk digunakan mengangkut orang, itu kan juga ada pasal pelanggarannya. Nah, pasal-pasal seperti itu tentu kita tindak gitu ya. Tetapi kalau hanya masalah orang mudik dan sebagainya, itu hanya kita putar balik. Diimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan untuk tidak melakukan mudik guna mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Jamar Haenda dan Di Fernando Masturi, iNews melaporkan. Itu bukan sahur namanya. Itu namanya